Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa kabar guys? Haji Boim guys, muncul lagi guys. Haji Boim datang, semua senang insyaallah guys. Wabil khusus guys, 3 kilo apa kabar? Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan salah seorang tokoh yang luar biasa guys. Dia guys, tukang ini guys. Tukang pijit. Guys. Tukang ngetik guys. Dia adalah penulis, dia adalah Hilman Hariwijaya. Assalamualaikum, Man. Guys, Hilman. Kalau inget diedit. Jadi gini guys, Hilman Hariwijaya ini guys dikenal sebagai seorang pengarang, penulis. Sekarang ini karya-karyanya banyak sekali guys. Di sinetron, di televisi, di layar lebar. Dulu dikenal dengan serial Lupus guys. Tapi yang mau saya tanya hari ini guys, bukan soal karya-karyanya guys, tapi pengalaman spiritual dia guys. Sekarang Hilman udah mulai rajin sholat guys. Rumahnya guys, dibikin buat pengajian guys. Hah? Apa bener, Man? Bener. Bener, Im. Kan dulu bandelnya bareng Boim gitu, jadi begitu Boim menjadi ustadz, malu dong gue gak berubah. Ya jadi ya udah, jadi kebetulan di sini banyak komunitas teman-teman yang suka bikin pengajian, dan teman-teman itu juga kebetulan juga di dunia yang dekat sama dunia saya, entertain gitu. Jadi ada artis-artis, ada penulis, ada sutradara, ada pelawak juga gitu, ada penyanyi juga terakhir. Nah kita ngumpul di pengajian musyawarah namanya gitu, kita undang ustadz-ustadz dan kita bikin kajian-kajian mungkin sebulan dua kali, sebulan sekali gitu. Kadang-kadang di rumah-rumah juga kita undang gitu. Nah guys, luar biasa guys, rumahnya dijadikan tempat pengajian guys, pahalanya banyak guys. Karena rumah kalau dijadikan tempat untuk berkumpul orang-orang soleh, ngebahas ayat-ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala, ini Allah akan cucuri rahmat ya. Rumah jadi berkah ya. Itu ide dari siapa tuh, Man? Kok tiba-tiba rumah lo dijadikan tempat ngaji gitu? Di rumah lo atau muter-muter? Ya muter-muter, cuma ada beberapa teman juga sering pas lagi ada acara ulang tahun datang, dia bilang, wah rumah lo nih kayaknya panjang gitu, kalau buat pengajian kayaknya enak nih gitu. Duduk bareng, ya udah kalau mau di sini boleh, tapi kita muter kadang-kadang di rumah siapa-siapa gitu. Itu ada peristiwa apa sih tiba-tiba Hilman jadi aktif banget sama dunia pengajian dan bahkan rela rumahnya dijadikan tempat ngaji? Ya biasanya begitu kan dari teman ya, jadi ya, saya punya teman dekat, dia ngajakin pertama ikut tafakuran gitu sama. Nah di pas ikut tafakuran itu, kok itu kayak ngerubah point of view, cara berpandang kita gitu. Jadi selama ini yang kelihatannya gelisah atau ikut itu kok jadi, oh gini ya gitu, cara memandang hidup. Terus bahwa ibadah itu nggak selalu dari sholat, tapi juga perbuatan sehari-hari bisa jadi ibadah gitu. Jadi banyak yang kita bisa aplikasi sehari-hari dan ternyata enak gitu, dan lebih tenang aja hidupnya gitu. Makanya diterusin tiap minggu waktu itu. Guys, terbukti guys, orang ngaji taat sama Allah Subhanahu wa taala terus ngerjain sholat itu pasti tenang hidupnya guys. Karena ada satu ayat Man yang mengatakan, ya, nanti saya cuplik ayat. Ya, Allah bizikrillah tatmainul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ya, jadi kalau kita banyak mengingat Allah, insyaallah hati menjadi tenang. Man, ada kegiatan lain lagi selain dari pengajian musyawarah yang hubungannya dengan peningkatan spiritualitas ini, Man? Iya, ada. Kita jadi kayak kan ada di Bandung ada Hanan Ataki ya, Ustadz Hanan Ataki yang sifir, dia kan ngajakin orang-orang yang pertama yang belum pernah hijrah tapi mulai hijrah. Nah di sini juga kebetulan saya juga banyak teman-teman artis gitu yang tertarik, baru pengen tarik, ya kita ajak-ajakin gitu. Jadi ada satu kayak satu kelas yang khusus yang udah ilmunya dalam, kayak Tengku Wisnu segala macam, itu kan dia udah dalam lah, jenggotnya juga udah panjang. Tapi ada yang baru mau ikut-ikutan pengen tahu gitu, kayak Cut Mariska apa kayak yang lain-lainnya. Nah itu kita ada sendiri gitu. Biasanya itu ustadznya juga ustadz gaul kayak Hanan Ataki, terus waktu itu siapa siapa yang di Bandung yang lucu tuh? Evi Effendi. Ustadz Evi. Jadi nyampe ini juga sambil dekat dengan dunia mereka dan mereka jadi tertarik gitu, tanpa sadar ya mereka jadi kalau nggak ada syuting ya ikut pengajian gitu, diajak ikutan yuk gitu.
ngumpul gitu di Bintaro. Alhamdulillah guys, luar biasa. Ada satu informasi menarik bahwa Hilman Hairwijaya yang dulu bikin Cerita Lupus dan sekarang masih aktif nih. Hampir semua sinetronnya ranking 1 guys. Rating serinya pasti nomor 1. Mungkin ada keberkahan ya, keberkahan dari Hilman yang sekarang udah berubah. Ya dia udah mulai suka sama pengajian-pengajian dan bahkan bikin namanya pengajian musyawarah. Yang siapa nama? Yang bikin itu Dini. Dini sama Dimas, pasangan Dini Dimas. Gue sih ikut-ikutan mereka dan ikut narik-narik teman-teman. Kebetulan kan teman-teman banyak artis yang tertarik, ya udah kita ajak-ajakin. Kayak Ambar Joni juga sekarang aktif, kok nggak syuting dia datang. Aris Bella juga gitu. Guys, boleh ikutan guys. Boleh, tapi boleh. Niatnya harus lurus ya, mau ngaji bukan mau lihat artis. Kadang-kadang saya mau ikut gabung juga bukannya mau ngaji lagi. Oh, ini cakep-cakep nih orang ini. Ya. Nah, jadi niat harus diluruskan guys. Ya, Man, terima kasih banyak Man. Jadi obrolan kita singkat aja, padat, merayap. Ya, yang penting bermanfaat ya guys. Jadi jangan kemana-mana. Panteng terus channel Haji Boim. Kita akan ngobrol dengan orang-orang yang memberikan inspirasi buat kita, memberikan hal-hal menarik dan merubah kehidupan kita yang tadinya gelap menjadi terang beneran. Jadi gelap, ya? Menjadi terang. Yang tadi gelap menjadi terang guys. Oke guys, jangan kemana-mana ya guys ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.